Ada kocolan. Kusut. Oke, Mas Bro. Fishing people. Ini saya tadi backlash ya. Nyangkut. Dan enggak lihat umpan saya kena daun. Dan terjadilah backlash. Kusut. Ini saya mau ngambil korek nih. Enggak usah ambil pusing lah, kita ngerokok aja dulu. Mana koreknya ya? Saya hari ini mancing sendirian di Sungai Cisadane. Tadi ada sempat respon sih di bawah, kecil-kecil tapi nggak kena. Saya gesek sebentar, tatonya spotnya buat mandi. Ya biarin lah. Ini cara memperbaiki backlash kayak gini ya. Kalian harus sabar. Cubit-cubit. Gulung lagi. Kayak gini aja terus. Dan gak boleh dibuka spoolnya. Kalau misalkan dibuka spoolnya, itu yang ada makin parah. Kita cubit-cubit aja terus. Kayak gini Mas Bro. Agak lumayan lama ya. Ya sebenarnya nggak lama sih. Kalau kalian sabar mah cepet kok. Kemarin kan sempat mancing ya di sungai sama teman saya yang di Depok tuh. Dapat baung. Tapi pas di-onin kamera dan ternyata kamera saya error. Jadi aja gagal bikin video. Tapi next nanti mau kesana lagi biar fishing people tahu casting ikan baung asli loh, enak loh. Oke, kayak gini terus. Iya lumayan Mas Bro kusutnya kalau orang yang nggak sabar. Gunting aja lah. Kalau pengen lebih cepet ya gunting. Kalau enggak di pakai ini. Jadi buat kalian yang mau pakai menggunakan reel bait casting, pelajari dulu. Saya dulu juga nggak bisa main casting. Ini BC. Dulu reel pertama saya tuh spinning Okuma. Joranya Discovery 410 lip. Enak aja kalau pakai BC tuh dia ya pasti ada kekurangan dan kelebihan lah setiap reel maupun BC ataupun spinning. Tinggal kalian aja yang memilih. Oke, saya benerin dulu ya, ini kayaknya agak lama deh. Oke. Oke, bisa.
harus sabar ya. Nyangkut di sini nih. Nah, kok gitu dong padahal ya. Ada kocolan. Oh, galak Mas Bro. Strike. Dapat satu kocolan. Nah, insang ya. Tangi cebong bayi. Dia kena insang. Tapi matanya rusak dia. Mata satunya rusak, dia kasihan dia. Ini kita manfaatin aja deh ya. Kalau dirilis pun gak akan benar. Udah gitu kena insang. Jadi dia bekas rilisan, dia kena mocel dia. Oh, enggak Mas Bro. Dapat satu kocolan. Tanya langsung hancur. Oke. Okay. Lumayan itu sesnya. Oke, kita pindah tempat lagi. Tadi anginnya kenceng. Nyari yang aman aja lah. Ini tadi di tengah kan di sana. Kita di main di pinggiran aja. Ini lewat mana lagi nih? Lewat sini kali ya? Gak lucu kalau kecebur. Di sini. Oke, alhamdulillah. Bisa. Naik-naik nih, kemarin hujan.
hujan lama.